Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cang Abi dan rekan saya. Saya Pak Manda. Seperti janji kami sebelumnya, di channel ini kami akan mengupload vlog atau tentang keseharian kita. Maka dari itu hari ini malah sakit dan kita ya, akan kita mau pergi menjenguknya. Lihat keadaannya bagaimana sekarang. Oke. Penasaran dengan keseruannya? Yuk, ikuti kami Sapo. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Oke. Let's go. Sekarang kami lagi di perjalanan menuju di mana Pak Komandan? Di rumah Mala. Ya, agung lo pagi dalam melihat nanti berikan sesuatu dia, sesuatu deh. Marah ke dia. Boleh cuke bos? Boleh cuke? Iya. Cuma apa belum boleh cuke? Tapi anu rasa nak puji tu, dan berjauhan dalam nak. Paling nak puji tu, mandi bangkit ke keluarga. Sekarang kita berada di Alfamidi atau apa? Alfamidi. Di sini kita akan membelikan malak sesuatu. Karena kan setelah lagi menjenguk. Oke. Okay? Tetap ikut kami. Buah-buahan. Di sini karena butuh vitamin toh. Baik, ini kita beli apa ini? Kelongkur di tengah luar. Ya, dia kalau anggur andalan itu tuh pada buji lada teloka, kau ingin beli anggur? Masa? Iya, yeah. Biasa kasih lolok beli anggur. Oh, iya. Kita belikan satu ini buat melak. Dan kita kasih api ini apel berapa? Satu juga. Tinggal apa belum boleh cikir, weh, bos. Sipun deh, sipun deh. Iya. Kapun dulu ini. Iya. Aicedi, aicedi. Iya. Kayaknya sudah cukup kalau malah tak cukup ini dia. Kau jomo dia masih mandek malah. Oh iya, oh iya. Kau kenal yang tak cedit aja aman ni. Aku bila lihat ini mana? Iko kemerahan yang agak. Iya roti. Roti? Oh roti. Rotian, roti tawar. Oh iya iya. Saya ceritai dulu. Biasanya orang sakit juga sering abdi kayak suka minum susu. Oh iya. Supaya minum susu buat apa? Malah. Tidak berkurang darahnya. Bah betul. Saya belikan susu buat malah. Aku beli satu. Oh tadinya ini pecah. Apa dulu ya? Apa dulu ya? Kita ambilkan yang rasa coklat. Yang ini. Pasti nak suka. Karena oh, iya. Rata-rata orang nak suka ini. Malah kita kasih apel satu. Anggur satu. Dan apa ini? Lemu lagi. Lemu Cina. Jadi Jawa. Oh lemu Jawa. Oke sapo yuk. Bodoh. Oke, di sini banyak keluarga kita. Ya, semua ini selesai surang. Ya. Biar sab Senin ya, Ki. Ye. Siapa-siapa dulu Pak Komanda? Siapa nih siapa-siapa? Itu keluarga. Halo keluarga, Pak Ko, teman-teman itu semua. Kamu kau bertanya, di mana tempat roti? Tempat roti. Kasih bodoh-bodoh kain ini, Bos. Tahu. Kasar dia deh, ada roti. Di sana ya? Roti, kita cari roti. Di sana ya? Mana? Ini roti. Seperti ini nih, buat tawar. Rasa tawar. Kita beli ini untuk kita bertiga. Kameramen satu, Pak Mandan satu, saya satu. Yuk, kita bayar. Halo. Bergamu? Iya. Dulu kita ngantri. Hah? Gini ya? Oh iya. Disko 500. 500 rupiah. Oke? Okay. Jalannya kurang bagus. Becet. Becet. Oke okay, teman-teman, sapo-sapo sebenarnya kami itu tinggal di daerah bagian di sini semua. Tapi nanti kita akan review satu-satu. Cukup hari ini kita review khusus untuk malah. Nah sekarang kita sudah berada di pas depan rumah kediamannya Malah. Nah, dan saya heran ini masih ada
batu begini. Itu apa nih, Pak Mada? Muka apa, Bang? Ini untuk kapal, untuk apa, nelayan. Oh, kasih kapur rompong. Oh, seluruh semua bunga bola sapo. Ternyata untuk bikin rompong nelayan-nelayan. Buat selon Pak tingkah ulan. Wah, masalah baru saja mah. Masalah sempat tingkai. Iya. Ya, oke, tidak usah panjang lebar. Langsung saja kita masuk. Let's go. Omalae. Assalamualaikum. Rumahnya tertutup. Kedia malah kita pun berarti mabeli dari belasa. Omalae. Oh, assalamualaikum. Oh, malai. Nah, langsung saja ini dia malah. Ini dia sekarang kondisinya malah. Ternyata kondisinya dia pakai selimut. Saki ini. Oh, ternyata cacar. Wah, ini dia malah sudah beberapa hari ini dia tidak bergabung dengan kami karena dia sakit, dalam keadaan sakit. Ya, sempat pernah dengar berita Pak Menteri dari sini katanya ditimpu becak. Dan ditimpu semuanya. Ternyata dia sakit betul, teman-teman. Dia beli kita, Mak. Maaf Loki itulah. Oh, iya, Pak. Nol ini tahu. Ayo, sapo, yuk. Kita masuk. Ayo, kan selalu ar cepu waktu lo, kesimpan ke cepu. Mulai lah. Kita akan apa dibawakan itu? Kita tadi singgah beli ada anggur. Ada bulan ini setia. Saya juga tidak tahu namanya apa ini. Lemo apa? Lemo kopsa. Lemo kopsa satu. Dan sama apel satu. Sebenarnya kita mau beli dua, tapi tadi pihak di sana katanya nggak boleh beli dua, beli satu. Kita beli satu. Oke, kita kasih ke Mala ini. Kasih ke Mala. Baik. Sama susu juga. Kita ada susu juga. Sama susu supaya tidak kekurangan darah. Iya, tidak kekurangan darah. Kekurangan darah itu karena keluar darah kan. Bagaimana? Astaga, percaya ini bapak ringan. Oke, kita tanya-tanya dulu sama Mala bagaimana keadaannya sekarang, Mala. Kalau keadaannya supanasnya sudah tidak ada, batuknya sudah reda. Tinggal ini, cacar. Oh ini teman-teman, close up sini. Mala itu kasihan, dia cacar. Dia cacar ya? Apa boleh, beti-beti. Makasih siang, padamu cacar. Iya, bahasa Indonesia, cacar. Iya, bahasa gina, makasih. Makasih siang. Dia cacar sapo, makanya untuk beberapa hari ini kayaknya kita lambat untuk shoot episode. Ya. Tunggu malanya dulu mendingan. Setelah manda mendingan, langsung kita lanjut shoot. Oke, teman-teman, mohon doanya supaya malah ini cepat sembuh. Ya, dia cepat sembuhnya, cepat terangkat. Sebetulnya kalau tidak pindah malah dia tegak kan? Pindah metu ni. Ya doh, ikut malah cuma doh aja. Ya. Magi bimer ya kon labung kak pidi lorong ni. Macam mana lampu ni tu? Lampu mbak pi kamar si malu ah. Nih bisa ni, tindro. Masih madu aja, ya selesai. Ya selesai. Ya, oh berarti selesai. Sebenarnya dia kau di madu. Di madu, di lah. Dia di madu aja kok. Tadi tu sih, ha. Sebab dia pernah nampak pernah dingin. Dia bisa nama rewang. Si mbak mau pakai mau pelik pelik mau buat tato. Kemudian melasa. Aku nak cermin mana, cermin. Dia jombi. Sila tinggi ya mah dojat. Duki. Dikora kuleu. Sila dewa bisa di simalu. Dia mulai sih ama apa. Iya. Panenna tuh tuh. Oke. Pacaran. Bati ta sedi si saya kuna di musayangnya le. Kok ngamu to imati mado nya mah teru-teru. Mau sedi pak Wanda. Sadari tersehat ya, tapi di dengar kita doa. Depan ini di mereka sih, haki, hampa lena. Oh, tuh jam senam seru sehat. Ya, tapi gara-gara madu jemput tuh enak pas kue. Madu jelas. Ah, gitu cepet-cepet tuan naro sih.
mak begada kena rawi dah tetek depan dia betul-betul. Sanjay dia reka makan dah suntik. Oh iya. Dia anci masalah. Dia kegiatan mak. Dia tu kan kegiatan mak begada ku apa aku tu. Ha noko noko muri nokoi. Aku apa dia tak tendin nak baju. Apa nama suki ku angin. Sinasa. Bagaimana? Sinasa lain mulas. Sinasa lain sehat. Makan dah badang. Ini cuma kenang ya. Cuma kenang itu pun opo kan. Nah, oke teman-teman, itulah tadi kita telah berbincang-bincang dengan Malak dan kita doakan semoga dia cepat sembuh. Karena kebetulan sudah waktu maghrib, kayaknya kita juga harus pulang ke rumah. Oke, kita akan meninggalkan kediaman Malak. Oke, bro, cepat sehat. Nantikan di vlog kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Oke, saya pamit undur diri. Saya Echang HB dan saya Pak Mandan pamit di hadapan Anda. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Vlog selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy leaking dan salam bugis sedunia.